kompetensi yang nanti masih perlu diperbaiki, dikembangkan sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi adalah kompetensi, salah satunya adalah pemimpin pembelajaran ya, karena Bapak akan rindu untuk niat sekali untuk mempelajari berbagai metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kompetensi pemimpin pembelajarannya. Lalu berarti IT sudah Pak ya. Lalu pengembangan sekolah, karena Bapak ingin sekali bahwa anak-anak yang inklusi yang ada di sekolah ini itu memiliki life skill dengan bermitra ya. Jadi sekolah akan bermitra dengan yang lembaga-lembaga yang tepat, adalah sumber yang tepat, sehingga anak-anak ini punya life skill yang bisa nanti dikembangkan menjadi bekal hidup mereka ya. Itu pada kompetensi DP yang perlu dikembangkan. Tentunya yang sudah baik terus dipertahankan ya, disiplin dengan Bapak, kemudian kompetensi pengembangan diri perlu dipertahankan, bahwa keinginan Bapak untuk belajar itu kuat sekali, artinya ingin sekali memperdalam materi-materi pada LMS PGP ini, meskipun Bapak sebagai wakaf humas yang sangat sibuk dengan berbagai tugas yang lainnya, tapi tetap komitmen di dalam menyelesaikan PGP sampai dengan selesai. Nah, seperti itu mungkin Pak dari saya untuk saran yang bisa saya sampaikan.